Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar macam mana nak mengalihkan file dari PC ke PC menggunakan local area network, iaitu melalui aplikasi HFS, HTTP File Server. Baiklah, kita akan first buka aplikasi file HFS. Okay, kita akan, itu adalah IP address kita yang kita akan gunakan sebentar lagi. First of all, kita akan cari apa file yang kita nak alihkan dari PC ini kepada PC lain. Kita buka pada File Explorer, cari sebagai contohnya adalah file music pada folder Alan Walker. Just drag this file to the HFS application. Real folder or visual, you choose the real folder one because lebih efektif. Saya tak pasti sebab apa tu. Okay, just kita akan buka Google, kemudian just copy IP address yang kita diberi pada application tu. Paste. Siap. Okay, dia akan buka pada sepatutnya laman web seperti ini. Itu adalah folder yang kita telah upload tadi kepada server. Kita boleh buka melalui apa-apa PC lain yang mempunyai IP address ni pada Google Chrome-nya. Just type sahaja. Ini adalah semua lagu-lagu yang berada dalam folder Alan Walker tersebut. Okay, sebagai contohlah, kalau nak masukkan password, boleh right click pada folder dalam application HFS. Kita just masukkan username dan password seperti yang berikut. Username adalah admin dan passwordnya adalah 12345. Tak semestinya sama macam dalam video ni, boleh letak apa-apa saja. Kenapa suara ni kuat sangat? Dengar atau bergerak bibirnya. Just paste semula IP address dan buka. Okay, sekarang kita kena masukkan username dan password yang telah kita setkan tadi, iaitu admin dan password adalah 12345. Sign in. And boom, ni semua dah terjadi. Okay, macam mana lah pula kalau nak padam balik server ni? Kita kena clearkan file dulu ke? Boleh clearkan file, ada option untuk clearkan file di situ. Just click saja. And yes. Kemudian just in case apa-apa, kita kena switch off server dia. Yes. Dan akhir sekali kita boleh exit application. Itu saja dari Finish Production. Bye.